Tahniah, Azri Iskandar mengakui dah bertunang dengan Azra. Seperti diketahui umum, sebelum ni Azri Iskandar hangat menjadi bualan gara-gara pernah menyatakan hasrat untuk memperisterikan penulis skrip Dr. Azra Diera walaupun dikritik segelintir pihak. Memandangkan kisah mereka surut seketika, ramai tertanya-tanya apakah status terkini hubungan aktor tersebut bersama teman wanitanya. Azri Iskandar mengakui bahwa dirinya sudah bertandang ke rumah keluarga Azra Diera di Perlis kira-kira 2 minggu lalu pada hari Jumaat. Pertemuan bersama ibu dan bapa bakal istrinya tu bermula dengan merisik sebelum disusuli adat pinangan pula. Dalam acara ringkas tersebut juga, sebentuk cincin telah diserahkan oleh pelakon filem Jangan Tegur bagi tujuan tersebut. Kami sudah bertunang dan saya sudah berikan cincin buat Azra. Difahamkan, salah seorang ibu saudara Azri juga sepatutnya menyertai sekali rombongan ke Perlis tersebut kerana teruja untuk berjumpa dengan keluarga Dr. Azra. Bagaimanapun, gara-gara faktor tahap kesihatan yang tak mengizinkan, akhirnya dia akur bahwa hajat itu terpaksa ditangguhkan terlebih dahulu. Patutnya, ibu saudara saya ikut sama untuk merisik dan terus meminang, tapi disebabkan kesihatan yang tak mengizinkan, perkara itu terpaksa ditangguhkan dahulu. Sebab itulah dia tak dapat ikut dan tak dapat melakukan pinangan, walhal dia yang beria-ria mahu pergi berjumpa keluarga Azra. Dalam pada tu, Azri turut memberitahu buat masa kini masih lagi sibuk terlibat dengan sesi penggambaran, sambil mengakui banyak persiapan belum diuruskan termasuk surat permohonan nikah. Justru apabila ada waktu terluang barulah segala dokumen tu cuba diselesaikan olehnya. Untuk rekod, sebelum ni Azri pernah mengakui bahawa calon istrinya adalah seorang Datuk Seri dan memiliki ijazah kedoktoran. Namun sehingga ke hari ini, identiti sebenar Azra Diera terus menjadi persoalan peminat serta anak-anaknya sendiri. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.